Assalamualaikum Bunda. Hari ini saya mau bikin nasi bakar ayam suwir kemangi. Menu yang satu ini jadi favorit suami dan anak-anak. Karena rasanya yang enak, pedas, gurih, dan wangi. Yuk kita bikin. Untuk bumbu dan bahan-bahannya, 500 gram daging ayam filet, kemangi, 10 cabai merah, 7 bawang merah, 5 bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, daun bawang, daun salam, daun serai, daun jeruk, gula, garam, dan kaldu bubuk. Langkah pertama, rebus daging ayam terlebih dahulu. Rebus kurang lebih 5 menit. Jika sudah 5 menit, matikan api, lalu dinginkan. Jika sudah dingin, lalu suwir-suwir. Langkah selanjutnya, haluskan 10 cabai merah, 5 bawang putih, 7 bawang merah, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, blender hingga halus. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, tumis dengan banyak minyak. Tumis sampai benar-benar matang agar tidak langu. Tambahkan daun salam, daun serai, dan daun jeruk. Sambil diaduk-aduk ya, agar tidak gosong. Tumis dengan api kecil. Jika sudah benar-benar matang, masukkan daging ayam yang sudah disuwir-suwir tadi. Tambahkan air kaldu ayam, sedikit saja ya. Masukkan gula, garam, kaldu bubuk secukupnya. Masukkan daun kemangi. Dan daun bawang. Aduk-aduk agar semua bumbu dan bahan tercampur merata. Jika sudah seperti ini, matikan api. Lalu cetak ke dalam cetakan. Tambahkan nasi, cetak sambil dipadatkan. Lalu bungkus dengan daun pisang.
cetak hingga selesai. Lalu bakar. Bakar dengan api kecil. Jangan lupa sambil dibalik. Jadi deh, nasi bakar ayam suwir kemangi. Selamat mencoba. Terima kasih yang sudah nonton, komen, like, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, subscribe ya, agar dapat video update terbaru dari kami. Terima kasih. Happy cooking.